Bangladesh. Okay. What is the washroom? Washroom? Yeah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana melimpah kurnia dan rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi tuan-tuan, kita dapat bersama pada petang ini. Saya rasakan ini tazkirah ataupun kuliah yang terakhir pada saya sebab saya dapat surat tukaran ketampin. Mungkin akan digantikan oleh tahun yang lain lah untuk bulan yang akan datang, insyaAllah. Baik, jadi kita sambung sekali lagi berkenaan dengan tajuk hari itu, memilih tempat untuk menguburkan jenazah hari itu. Baik, kemudian kita lihat tentang masalah Nabi Musa memukul malaikat maut. Tajuk ini berada dalam tajuk tadilah. Tajuk memilih tempat untuk menguburkan jenazah. Dia ada satu tajuk lain dalam tajuk itu. Itulah masalah Nabi Musa memukul malaikat maut. Kalau sebut dalam kitab ini, nyatakan hari itu bahawa satu hadis yang diterimakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kata ia, ursilu malaikal maut ila Musa, diutuskan malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Alamma jaa sahab sokaha fafaqa ainahu faraja ila rabbih. Maka manakala dia telah sampai kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa meninju dia, tumbuklah, tinju atau tumbuk. Lalu terkeluarlah akan mata
malaikat maut, masya Allah. Itu keluar materi malaikat maut dari tadi. Di mana satu hari malaikat maut diutuskan kepada Nabi Musa alaihissalam. Malaikat itu tak kala ada sampai pada Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa menumbuk ataupun meninju dia. Lalu terkeluarlah malaikat maut. Nampak dia. Kemudian apa yang berlaku tu kan, faraja'a ila rabbik. Kemudian malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berkata ia malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa taala, usiratni ila abdin la yuridul maut, dan diutuskan akan aku kepada seorang hamba yang tidak berkenakan kepada mati. Ursil tani ataupun kau utuskan aku wahai Allah Ta'ala kepada hamba, seorang hamba yang tidak berkenakan kepada mati. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan matanya. Faradallahu ilaihi ainahu. Maka Allah Ta'ala mengembalikan semula mata dia setelah matanya terkeluar tadilah. Kemudian apa yang berlaku tu kan, faqala irji' ilaihi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat maut, kembalilah kamu kepadanya, kembalilah semula kepada Musa. Faqala lahu, maka berkatalah bagi dia, ya nahu ya lahu ala matni jirjusuf, naklah dia meletakkan tapak tangannya di atas kulit lembu, di atas luar kulit lembu lah. Ya tahu, naklah dia meletakkan tangannya di atas kulit lembu. Walaku bima walad ya tahu bikulis syarim sana. Maka apa-apa yang ditutupi di atas tapak tangan tadi dengan setiap bulu tu yang tertutup tadi, maka dipanjangkan umur dia setahun. Maka dipanjangkan umurnya tuan tahu tak? Kalau kata ia airok semama. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian malaikat maut berkata kepada Allah Ta'ala, kemudian apakah lagi ya Allah setelah umurnya dipanjangkan? Qala, maka Allah Ta'ala berfirman, summa al-maut, kemudian dia mesti akan mati lah, dia pasti akan mati. Itulah dialog Allah Ta'ala dengan malaikat maut. Qala, Quran fasa'alallahu wa yudinihi minal ardi muqaddisati ramyatan fijrin. Maka meminta ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa mendekatkan kepadanya bumi yang suci, satu bumi yang suci yang kadarnya sejauh lemparan batu, sejauh lemparan batu lah. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bersabda, lau kuntu summa la uriyannakum qabrahu ila janibit tariq tahta kasibil ahmar. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda kepada para sahabat, seandainya aku berada di sana, nasaya aku akan tunjukkan kepada kamu kubur dia, kuburnya Nabi Musa lah, yang mana kuburnya tadi terletak bersebelahan dengan jalan, sebelah jalan di bawah satu lumbukan tanah yang berwarna merah. Tanah yang berwarna merah tu kan. Itulah satu hadis diriwayatkan kepada Bukhari dan Muslim. Yang mana hadis ini terima daripada Abu Hurairah. So sekarang ni kita lihat kepada permasalahan perkara tadi. Masalah Nabi Musa memukul malaikat maut. Kalau ada orang bertanya tentang kenapa Nabi Musa alaihissalatu wassalam berani memukul malaikat maut sehingga matanya terkeluar, maka jawapannya ada enam pendapat. Dia ada enam pendapat berkenaan dengan perkara tadilah. Pendapat pertama menyatakan mata yang dimaksud tadi hanya khayali. Bukannya mata hakiki. Jadi mata situ ialah mata khayali, bukan mata hakiki. So pendapat ni adalah pendapat yang salah.
Kerana dengan jawapan ini berarti rupa malaikat yang dilihat oleh Nabi Musa itu tidak ada hakikatnya. Jadi pendapat ni adalah pendapat daripada kaum As-Salimiyah. Dia ada satu pendapat. Pendapat kaum As-Salimiyah, dia kata mata itu bukan mata hakiki, dia kata. Mata khayali je. Khayal-khayal je. Tapi pendapat ni tidak kuat. Pendapat ni salah. Bukan tak kuat, salah. Kerana kalau ikut pada jawapan daripada pendapat ni, menyatakan mata tu mata khayali, jadi maknanya rupa malaikat yang maut yang dilihat oleh Nabi Musa itu tidak ada hakikat. Hanya khayali sajalah. Hanya khayali saja. Jadi pendapat ni pendapat yang lemah. Ini pendapat daripada kaum As-Salimiyah. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan pula mata malaikat maut yang terkeluar dan dipukul, ditumbuk oleh Nabi Musa itu ialah mata, itu ialah mata maknawi. Dia kata mata maknawi. Maksudnya Musa telah menyolok mata malaikat maut dengan alasan untuk menolakkan hujah dia. Ini pun berarti mata yang dimaksud adalah mata majazi, bukan mata hakiki lah. Hanya mata majazi saja. Semua majaz ni berbeza dengan khayali lah. Kalau majaz ni maknanya sebut lain, dikenali lain. Kalau khayali ni khayal saja. Khayalan lah. Blur kan? Blur lah silap kita lah. Blur lah. Kabur-kabur lah tu lah. Tak jelas. Tak jelas kabur-kabur. Sedangkan kalau majazi ni, kalau kita belajar ilmu balaghah, majazi ni mana sebut lain, dikenali lain. Tetapi dia ada mirip kepada makna yang bukan hakiki. So pendapat ni juga pendapat lemah. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahawa Musa pada mulanya tidak mengenal siapa yang datang. Musa dia tak kenal. Lam ya'rifu, dia tak kenal siapa yang datang tu. Sehingga dia mengira bahawa yang datang itu seorang yang masuk ke rumahnya tanpa izin dan hendak mencelakakan dirinya. So maka dia perlu membela diri. Lalu dia menumbuk ataupun meninju orang itu sampai terkeluar matanya. Sedangkan membela diri ini merupakan perkara wajib. Tak? So kalau mana kalau ada orang nak ceroboh diri kita tu kan, so wajiblah kita mempertahankan diri kita dengan cara apa pun yang mungkin dilakukan. Apa saja yang boleh kita lakukan, kita kena buat lah. Bila ada orang cuba nak ceroboh kita, nak pukul kita, nak ganyang kita dan sebagainya, so kita kena usahlah supaya jangan dipukul. Jadi maknanya tuan-tuan, pendapat ketiga dia kata Musa tak kenal siapa yang datang, sehingga dia mengira orang datang tadi, dia orang nak datang ceroboh rumah dia dan nak masuklah rumah tanpa izin dan nak mencelakakan diri dia. Maka dia perlu membela diri. Bila dia bela diri, dia pukul lah orang yang masuk tadi. Dia tak tahu tu malaikat maut. Dia tak tahu malaikat maut. Sedangkan membela diri ni tuan-tuan benda wajib. Dengan apa cara sekalipun kita kena bela diri kita. Semua jawapan ni tuan-tuan, jawapan ketiga ni agak-agak boleh terima lah gitu. Boleh terima. Kerana berarti mata yang dimaksud adalah mata hakiki. Begitu juga dengan pukulan Nabi Musa terhadap malaikat maut. Jadi kalau kita tengok pada jawapan ni, seolah-olah maknanya mata itu mata betul lah. Mata bukan mata khayali, bukan mata maknawi. Tapi mata hakiki. Cuma Nabi Musa tak kenal yang masuk siapa. Dan pendapat ni disokong oleh Imam Abu Bakar bin Huzaimah. Hanya saja dia kata berlawanan dengan isi hadis itu sendiri, iaitu bahawa malaikat maut kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaporkan diri kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, apa dia kata kepada Allah? Ya Allah Tuhanku, engkau telah memutuskan aku pada seorang hamba yang tidak mahu mati. Nampak? Betul kerana Musa tak mahu mati.
Betul, kerana Musa ni tak boleh terima hakikat kematian. Andainya Musa, andaikan Musa tidak mengenalnya, maka tidak ada perkataan ini daripada malaikat maut. So kalau seandainya Musa kenal itu malaikat maut, sudah tentu dia pun pasrahlah. Dia pasrahlah. Anda menerima lah kalau seandainya dah takdirkan dia ni meninggal dunia. Dah sampai masa dia. Kan? Dah sampai masanya untuk meninggalkan dunia yang panah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kembali ke dunia yang kekal bapak. Ke akhirat. Jadi disebabkan oleh Musa tak kenal tadi, maka seolah-olah dia tidak menerima lah. Dia ingatkan itu orang biasa je. Lalu dia belasah, dia pukul lah malaikat maut tadi tu kan. Tak betul keluar lah mata dia. Okey, itu jawapan daripada jawapan ketiga. Kemudian jawapan yang keempat, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang cepat marah. Dan cepat marahnya ini menyebabkan dia memukul malaikat maut. Kalau ikut sejarahnya, Musa ni antaranya Nabi yang cepat marah. Betul ke? Betul kalau Musa ni seorang Nabi yang cepat marah? Ini persoalan lah. Kalau ikut sejarahnya, Nabi Musa kan pernah memukul seorang lelaki Kipti kan? Seorang lelaki Kipti. Sampai matilah dipukul. Sampai mati. Dia pukul sampai mati, sampai akhirnya dia melarikan diri daripada Mesir. Menuju ke apa tu? Ke Palestin. Baik. Ke perkampungan Nabi Allah Syuaib. Dia melarikan diri ke perkampungan Nabi Allah Syuaib. Baik. Jadi kalau kita lihat pada pendapat keempat menyatakan bahawa Nabi Musa ada seorang yang cepat marah. Dan cepat marah ini menyebabkan dia memukul malaikat maut. Demikianlah pendapat daripada Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Ahkam. Tetapi pendapat ni tuan-tuan pun salah, dia kata. Nah, pendapat ni pun tak kuat. Salah. Kerana para nabi sebenarnya terpelihara dari memulai perbuatan seperti ini. Baik senang ataupun marah. Baik senang ataupun marah, nabi, para nabi dia takkan sampai memukul lah. Kerana nabi biasanya memukul hanya dalam peperangan saja. Melawan musuh dalam peperangan. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut sejarahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memukul hanya dalam peperangan sajalah. Tidak pada yang selain daripada peperangan. Itu antara ciri-ciri seorang nabi dan juga seorang rasul. Kemudian pendapat yang kelima pula menyatakan bahawa pendapat Ibnu Al-Mahdi rahimahullah taala menyatakan bahawa mata malaikat yang dipukul itu hanyalah mata pinjaman, dia kata. Mata pinjaman pula. Al-musta'arah. Al-musta'arah ni pinjaman lah. Musta'ar. Ini pendapat daripada Ibnu Al-Mahdi. Dia kata mata malaikat maut yang dipukul sampai terkeluar mata tu oleh Nabi Musa tu, dia kata mata itu hanya mata pinjaman, musta'arah. Itu sebabnya matanya hilang, dia kata. Kerana malaikat memang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh berupa apa sahaja yang dikehendaki. Kerana malaikat ni boleh berubah-ubah rupa lah. Begitu juga dengan contohnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam kan. Dia menyamar menjadi manusia biasa dan masuk dalam gua sur, gua Hira. Dan dia memegang dan menangkap Rasulullah SAW dan mengintai supaya Nabi membaca Iqra. Ya Muhammad, Iqra, bacalah. Maka Nabi kata, ma ana biqari, aku tak tahu membaca. Jadi agaknya ketika malaikat itu dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, dia menjema dengan rupa orang lain. Buktinya setelah itu Nabi Musa alaihissalam melihatnya lagi dengan mata yang utuh. Dengan mata yang utuh. Jadi kemungkinan besar mata dia itu ialah makan mata hakiki. Tapi hanya mata al-musta'arah, dia kata. Mata pinjaman. Jadi bila dipukul tu mata dia hilang. Kemudian tidak berapa lama kemudian tu mata dia datang semula. Datang balik tuan-tuan. Masya Allah. Kemudian yang keenam. Yang keenam inilah yang benar.
insyaAllah subhanahu wa ta'ala, iaitu bahawa pemukulan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah kerana dia telah diberitahu sebelumnya bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut nyawanya sebelum memilih. Ini pendapat yang keenam lah. Kemungkinan besar pendapat ini pendapat yang benar, pendapat yang boleh diperakui, kerana bahawa pemukulan yang lakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah kerana dia telah diberitahu sebelumnya bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nyawanya sebelum dia diberi pilihan. Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga lainnya. Maka tak terkala malaikat maut datang kepadanya tidak dengan cara seperti yang diberitahukan kepadanya, dengan kecerdikan dan kekuatan fizikalnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam lalu memukulnya untuk diberikan pengajaran. Jadi maknanya kan, sebelum itu Nabi Musa telah diberitahu bahawa kalau seandainya ajalnya tiba, dia akan diberi pilihan. Diberi pilihan lah, sama ada nak ajalnya diwafatkan masa itu ataupun tidak, ataupun nak ditambahkan lagi umur dia. Betul kan? Jadi perkara itu telah pun diberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian malaikat maut datang pula, dia tak bagi pilihan, terus bagi ancaman. Silakan bagi ancaman lah, ancaman untuk ditarik nyawa dia, diwafatkan masa itu. Okey. Jadi maka tak terkala malaikat maut datang kepadanya tidak dengan cara seperti yang diberitahu kepadanya, dengan kecerdikan dan kekuatan fizikal Nabi Musa AS segera diberi pinjaman. Diberi pengajaran lah, pengajaran kepada malaikat maut. Maka ditumbuknya malaikat maut tadi. Maka terkeluarlah mata dia. Jadi dia meniju malaikat tadi sampai terkeluar matanya. Dia ni adalah sebagai satu ujian, kata. Sebagai satu ujian kepadanya, kerana dia tidak diberi pilihan. Tak diberi pilihan. Jadi ujian kepada malaikat maut lah. Semana malaikat maut pun ada ujian juga. Semakan kita dia mendapat ujian. Kalau sebut di sinilah. Apalagi kalau kita sebagai manusia biasa, memang sentiasa mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang malam pagi petang sentiasa ada ujian akan menampuk menimpa diri kita. Baik. Adapun di antara yang menunjukkan kebenaran pendapat ini ialah bahawa ketika malaikat maut kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam lalu memberinya pilihan antara hidup atau mati, maka dia memilih mati dan pasrah dengan kematianlah. Rupanya malaikat maut datang kali kedua. Kali pertama malaikat maut tadi kan ditinju keluar matanya, maka dia kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, putuskan aku. Dia kata, arsiltani ila abdin la yuridul maut. Dia kata, kau utuskan aku kepada seorang hamba yang tak nak mati. Lalu Allah Ta'ala mengembalikan semula akan matanya. Maka Allah Ta'ala kata, irji ilaih, kembalilah semula kepada dia. Pergi balik. Jadi dia datang semula pada kali kedua kepada Nabi Musa alaihissalam tadi, dia bagi pilihan kepada Musa. Hai Musa, hidup atau mati? Kau nak hidup ke nak mati? Nak mati sekarang ke ataupun nak lanjutkan kehidupan kau? Maka Nabi Musa alaihissalam pun memilih kepada kematian dan pasrah pada kematian tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu maha tahu dan maha bijak tentang alam gaib. Betul, Allah Ta'ala ni dia berkuasa. Dia Tuhan sekian alam. Kan? Ya'lamu ghaibi wasyahada. Mengetahui benda yang ghaib dan juga benda yang nyata. Jadi makna dari pendapat ini dinyatakan oleh Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Qabas. Wallahu'alam. Sementara itu, Imam Tirmizi Sementara itu, At-Tirmizi, Al-Hakim, Abu Abdillah
menyebutkan sebuah hadis dalam kitab Nawadir Al-Husul daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, dulu malaikat maut alaihi salatu wasallam datang kepada manusia secara terang-terangan hingga akhirnya datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Maka Nabi Musa alaihi salam pun memukul di mata dia. Inilah pada akhir hadis tersebut. Maka sejak itulah tentang malaikat maut datang kepada manusia dengan tidak secara terang-terangan. Semuanya kalau dulu kan, kalau malaikat maut ni dia nak cabut nyawa manusia, dia akan datang secara terang-terangan. Dia akan datang secara terang-terangan. Dia akan berdiri di depan manusia. Siapa manusia yang cabut nyawa tadi, maka dia akan berdiri situ lah. Tetapi selepas daripada peristiwa yang berlaku kepada dia, malaikat maut tadi, sebabkan dia dipukul mata dia, maka dan yang kemudian malaikat maut kalau dia nak cabut nyawa hamba tadi, manusia tadi, dia akan datang tidak secara terang-terangan. Dia diam, dia diam di tangan. Dia diam, diam di tangan. Kita wallahu'alam bisawab. Okey. Kemudian akan datang tajuk anjuran memilih kubur di mana terdapat banyak orang solat. Saya rasa itu sahajalah tuan yang dapat dibicarakan pada petang ini. Saya rasa itulah tazkirah terakhir. Okay. InsyaAllah. Waktu lama dah kuliah di sini dan tazkirah di sini. Dan mungkin bulan depan mungkin akan digantilah di ustaz yang lain. Tak tahu siapalah. Kita tengok ni. Wallahu'alam bisawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa yaqina as-sadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatayya 'alim wa lana qurbana minul ma'rifataka wa fahlana qutuan arfin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma jan hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Qabbalallahu.